Kita nak main jamak, contoh kita naik houseboat. Berjalanan tak sampai ada marhalah, tapi berjalanan boat lebih 2 jam. Kalau ikut masa berjalan darat, 2 jam je lebih 2 marhalah. Boleh ke tidak? Boleh. Dia kena 2 marhalah. Houseboat memang slow. Go, 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 go. Baik, 2 marhalah, 85 km. Dari sini, Bukit Cepaka ke mana? Kasih jawab sekarang. Cikgu Mang. 85 km dari Bukit Cepaka ke Dungong. Ke Dungong. Okey. Berapa jam kalau naik kereta XJR? Pemda 3 jam. Bukit ah? Ha? Sejam setengah. Okey, sejam setengah. Dia kata oleh kerana dia naik houseboat 2 jam. Takkan dah boleh jamak lagi. Ha, 2 jam ni biasanya lebih pada 2 marhalah perjalanan. Tidak kira jam, bukan kira jam. Dia kira marhalah perjalanan jarak ni tu. Tak, kalau gitu cuma naik kereta giling. Bang, kereta giling dari sini sampai ke Bukit Jong 2 jam. Dah boleh yamak lah. Faham? Saya tak kira gitu. Ne?